jangan kaget ya, Ana matanya bengkak nangis. Nangis karena sebenarnya Ana nggak mau ngerjain beliau, cuma udah jauh-jauh dari Bogor. Banyak pria yang pengennya enak aja, tapi nggak peduli kebutuhan mereka. Hukumannya apa? Ya rusak dong. Ada progres nggak setelah dibenahi? Baru separuh jalan. Ada beda nggak? Ada. Di apanya? Rem. Di remnya? Ya. Apa bedanya? Kuat. Lebih kuat? Iya. Percaya nggak kalau dengan sistem gerak tubuh yang baik, yang Anda keluhkan pun akan membaik? Percaya nggak? Percaya. Kalau tetap nggak percaya, tak kasih progres lebih lagi nanti. Karena nggak ada operasinya. Itu untuk remnya, udah beda. Tak kasih progres lagi. Untuk gasnya baru tak kerjakan sedikit. Sengaja. Ngomong apa adanya, nggak boleh bohong ya. Tadi tak kerjakan dikit gasnya. Kalau nggak ada efek, bilang nggak ada efek ya. Iya. Ada beda nggak ininya? Beda. Hah? Beda. Bohong tak matiin lumnya. Beda. Mesinnya belum tak apa-apain. Baru kabel-kabel yang konslet, mesinnya belum tak apa-apain. Kabel-kabelnya ini apa kira-kira? Pembuluh darah U. Nggak elastis. Kenapa? Gerak tubuhnya buruk. Jaringannya nggak mendukung selang-selang di tubuh normal. Kalau selang-selang di tubuh nggak normal, aliran di dalamnya kira-kira normal nggak, Bos? Ya. Iya. Begitu selang-selangnya dibenerin, mesinnya belum diapa-apain, kerasa beda nggak gasnya? Iya. Ya. Dan itu Anda bisa sendiri, nggak butuh aku sebenarnya. Asal pola-polanya jangan yang negatif. Jangan merusaknya. Kalau tidak bisa merawatnya sendiri. Pengennya enak aja. Tapi nggak peduli kebutuhan mereka. Hukumannya apa? Ya rusak dong. Jangan nggak? Nggak usah. Jadi ada musiknya ngomel-ngomel gini. Jangan kaget ya, Ana matanya bengkak nangis. Udah jauh-jauh dari Bogor. Parah karena tidak suka minum, bahkan berulang kali ditawari minum aja habis olahraga pun tidak mau minum. Tidak suka buah, tidak suka sayur, nyaris tidak pernah olahraga. Olahraga sebentar sakit semua tadi bilang. Terus kemudian intensitas dulu terlalu tinggi. Ya, minum deh, minum atau pipis. Cakep, tapi tidak agresif. Organ di tubuh lemot semua. Dan wajar kalau beliau mengeluhkan hasrat tuh nggak ada. Hasrat nggak ada. Sekarang gimana mau ada spirit kalau organ-organ nggak mendukung? Pipis nggak? Nggak. Udah dulu pemirsa ya, mau lanjut kerjakan, sudah ada progres. Ana mohon Anda tidak berminat. Jangan. Carilah alternatif termudah, simpel dan murah. Jangan kesini ya. Alah.